kembali di Koish Ultraman episode 16. The Monster Spinity yang mengitung kota beberapa minggu. Ini para tiga tim kecelat berbahaya gak bisa ketang. Jadi satu dua minggu setelah kejadian waktu itu. Oh, di sini juga diberitahu bahwa Profesor Akas kayak dari masa depan. Ini sepertinya Kurumi Kanaka lagi Asumi Kanata kena mental gitu setelah kejadian itu. Monsternya itu sudah rekon apu di dan sudah menggunakan kode 3 untuk memusnahkan itu. Itu operasi untuk kapten katanya. Operasi 3 orang yang berhasil dan membuat itu. Dan dia memuatkan karena tak kenapa dengan kamu katanya. Dia menjelaskan mata itu dan sebagainya. Gitu. Itu. Terus dia melaporkan ke kapten untuk mengizinkan karena TPN ada satu arah menuju hutan yang tepat monster itu muncul gitu. Sekatanya tidak bisa diberitahu tentang Sumi Kanata jika mengitui disini agak kemusin gitu. Sehingga yaudah katanya ya habis itu setelah berapa lama dia masuk monster itu malah menjadi Kaiju Pandon diselamatkan oleh Anichiro yang sudah diperbaiki dengan pesawatnya. Mereka operasi terus Trauma Decker pun berubah dan melawatnya dan menggunakan apa trigger form baru flash ke petang dua sos sama shieldnya dan menghancurkannya dan selesai dan mereka ketemu saling jempol itu. Dia langsung kembali ke markas dan semua orang diam kenapa ternyata kapten dituduh. Kapten diperiksa didapatkan internal. Kenapa kita nggak tahu, kita akan lihat di episode selanjutnya. Gitu, bye.